Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Iden, yaitu channel unboxing gadget terbaru. Nah, kebetulan di sini kita ada kedatangan dari Xiaomi, yaitu Redmi K20 Pro. Nah, di sini kalian bisa lihat K20 Pro. Oke. Terus kita lihat dulu kira-kira ada apa aja dari K20 Pro ini. Langsung aja kita cek untuk unboxnya. Yang pertama, di sini ada tulisan Redmi K20 Pro. Terus di samping di sini ada tulisan K20 Pro. Ya, oke. Terus di belakang ada tulisan K20 Pro dengan gambar kayak ini apa ya? Dinosaurus. Terus di sini ada K20 Pro juga, dan di sini ada keterangan yaitu kapasitas K20 Pro-nya RAM 6/64 GB Warna Red Edition. Oke, di sini ada IMEI dan serial number, dan cuman itu aja untuk dusnya. Langsung aja kita buka. Oke, ya, penampakannya seperti ini. Yang pertama kita dapatkan yaitu kartu garansi dari Bisel. Sini kartu garansinya selama 1 tahun garansi Bisel. Terus terdapat di sini ada tulisan Redmi Design by Xiaomi. Oke, di dalam ini kita cek dulu terdapat. Ya, pertama dapat SIM injektornya. Sini kita lihat SIM injektornya. Oke, SIM injektor seperti ini. Jadi untuk membuka kartu, sini mungkin agak blur ya. SIM injektor, ya seperti ini SIM injektor seperti biasa. Terus terdapat sekilas buku panduan berbahasa Cina. Ini buku panduannya berbahasa Cina. Lanjut lagi kita dapat, oke, ini dapat case langsung dari Xiaomi-nya. Di sini ada warnanya warna hitam dap. Di sini ada tulisan Redmi Design by Xiaomi. Di sini tulisannya ada, mungkin nggak jelas ya di kamera. Di sini ada tulisannya itu Redmi Design by Xiaomi. Oke, ini bahannya plastik tapi warna gedap. Oke, kita lewatkan aja. Terus di kotaknya juga kosong. Ya, kita dapatkan di sini unitnya. Oke, kita buka. Ya, ini dia. Warnanya Red Edition. Tuh, keren. Oke, kita singkirkan. Kita lihat dulu si dalamnya. Itu terdapat charger, kepala chargernya kita lihat di sini. Nih dia. Kepala charger yaitu sudah outputnya 5 volt dan 2 ampere. Oke. Udah pas charging juga untuk chargernya. Terus lihat kabel charger di sini sudah mendukung type C ya. Nih. Oke, sudah type C punya. Jadi memang model terbaru dari Xiaomi. Terus lanjut kosong, nggak dapat handset atau earphone. Kita langsung lihat aja untuk unitnya. Oke, di sini kita kletekin. Ini kita kletekin. Oh my. Siap. Oke. Siap. Inilah dia bentuknya. Nih, hitam red. Wah, keren ya.
Oke, di sini pertama di belakang ada kamera, ada tiga di sini, yaitu di sini untuk zoom, dan yang ini untuk portrait mode bokeh, dan ini untuk mode standarnya. Terus buat di samping sebelah kiri di sini kosong, nggak ada apa tombol atau segala macam. Terus sebelah kanan di sini ada tombol volume dan tombol power, dan di atas di sini yaitu ada ini untuk pop up kamera, ini untuk kamera depannya, dan masih dikasih jack audio. Di sini jack audionya buat dengerin musik, jadi langsung ada. Terus untuk di bawahnya di sini untuk SIM card, dan di sini untuk charger yang itu type C, dan ini lubang speaker. Oke, kita lihat dulu untuk SIM card-nya. Oke, SIM card-nya seperti ini, jadi dia tanpa ada memory card langsung, yaitu dia udah dual SIM langsung masuk. Oke, lanjut kita coba nyalakan handphonenya. Oke, sekarang sudah menyala. Ya, oke, tampilan seperti ini, yaitu sudah full display. Nah, untuk kamera depannya seperti ini. Kita tes untuk kamera depannya. Nah, ini kamera depannya. Oke, menyala. Tuh. Dia. Keren kan? Untuk kameranya. Terus untuk kamera belakangnya kita coba ambil foto ini. Atau nggak usah aja lah ya, kata kameranya lebih pasti yang bagus lah untuk kameranya. Oke, cukup mungkin kali ini aja dulu untuk unboxingnya, nanti reviewnya akan saya lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video unboxing Redmi K20 Pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.